Pemirsa, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sorong Kota berhasil menangkap pelaku pencabulan anak di bawah umur tanpa perlawanan setelah menerima laporan. Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Sorong Kota, Ibda Desi Sejane SE, membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku pencabulan anak di bawah umur di Jalan Victory Kilometer 9 tanpa perlawanan. Pelaku diproses sesuai pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, junto pasal 16 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Saya Hani PPA langsung memimpin penangkapan terhadap pelaku kasus perlindungan anak. Penangkapan dilakukan di Jalan Victory Kilometer 9. Saat penangkapan pelaku tidak melakukan perlawanan. Pasal yang disebutkan pelaku dikenakan pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Anggreni Sumpung, CWM Channel.